Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Hari ini kita akan sambung topik pembelajaran kita dengan topik 1.2.3 yaitu kesan inflasi. Jadi ada beberapa objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid akan dapat menjelaskan kesan inflasi terhadap harga barang, terhadap tabungan, terhadap pendapatan, terhadap pengangguran, terhadap ekspor dan juga terhadap kadar faedah. Oke, jadi ini adalah kesan inflasi yang akan kita pelajari pada hari ini. Baiklah, kita lihat terlebih dahulu apakah kesan inflasi terhadap harga barang. Apa itu inflasi? Inflasi kan kenaikan harga barang dan perkhidmatan di pasaran yang meningkat kan? Jadi bila berlaku inflasi, harga barang naik, harga perkhidmatan naik, apa kesan dia? Mestilah kos sara hidup masyarakat akan meningkat sebab dengan nilai RM yang sama, nilai wang yang sama tapi harga barang naik. Contoh macam RM RM100 tahun 2018. Adakah sama dengan tahun 2025 nanti? Tidak, sebabnya harga barang tahun 2018 mungkin lebih rendah, bukan mungkin, lebih rendah. Tetapi dalam tempoh 5 ke 10 tahun akan datang harga barang akan meningkat. Jadi kos sara hidup akan meningkat. Bila kos sara hidup meningkat, kuasa beli pengguna akan menurun. Bila kuasa beli kita menurun, maka pengguna akan kurang mampu membeli barang dan perkhidmatan. Kesannya, taraf kebajikan masyarakat menurun. Jadi apakah kesan inflasi terhadap harga barang? Ingat. Ingat kronologi ini, harga barang dan perkhidmatan meningkat menyebabkan kos sara hidup meningkat. Bila kos sara hidup meningkat, kuasa beli pengguna menurun. Bila kuasa beli pengguna menurun, kita kurang mampu membeli barang dan perkhidmatan, jadi taraf kebajikan masyarakat menurun. Baiklah, apakah kesan inflasi seterusnya iaitu terhadap tabungan? Bila harga barang naik, adakah perbelanjaan kita meningkat? Semestinya meningkat kan sebab harga barang naik. Mungkin sebelum ini dengan RM50 kita boleh dapat beli 3 set KFC. Tetapi bila harga barang meningkat, harga set KFC meningkat. RM50 sebelum ni boleh beli 3 set, sekarang boleh beli 2 set sahaja. Jadi perbelanjaan penggunaan individu meningkat. Ini lebih kepada barang-barang keperluan lah kan. Bila harga barang meningkat, harga barang naik, perbelanjaan penggunaan individu akan meningkat. Jadi masyarakat cenderung membelanjakan wang berbanding menabung sebab mungkin kurang kurang baki untuk masyarakat menabung sebab harga barang naik tapi nilai gaji tidak meningkat. Jadi masyarakat cenderung untuk membelanjakan wang yang ada berbanding menabung. Bila itu berlaku, jumlah tabungan masyarakat akan menurun. Ingat, kesan inflasi terhadap tabungan adalah jumlah tabungan akan menurun. Sudahlah kurang wang untuk ditabung, bahkan ada individu yang terpaksa keluarkan simpanan untuk menanggung kos sara hidup yang meningkat. Bila satu tahap harga barang terlalu naik, bukan sahaja tidak ada untuk tabung, tabung pun dikeluarkan untuk tanggung perbelanjaan. Okey, kesan ketiga terhadap pendapatan. Nilai RM yang sama, tapi harga barang meningkat, maka pendapatan benar masyarakat menurun dengan andaian pendapatan tunai tidak berubah. Okey, jadi bila itu berlaku, kuasa beli masyarakat akan menurun. Bila kuasa beli masyarakat menurun macam yang tadi tu, jumlah barang yang boleh dibeli semakin berkurangan. Jadi taraf hidup masyarakat juga menurun. Seterusnya, kesan inflasi terhadap pengangguran. Untuk pengangguran, kalau inflasi sederhana, ia memberi kesan positif terhadap kadar pengangguran. Kenapa? Sebab inflasi tarikan permintaan. Yang mana orang ramai minta barang kan? Inflasi tarikan permintaan adalah keadaan di mana masyarakat meminta barang dengan banyak. Jadi bila itu berlaku, ia menggalakkan firma untuk menambahkan pengeluaran bagi memenuhi permintaan pasaran. Akhirnya buruh diperlukan untuk meningkatkan pengeluaran. Dan akhir sekali peluang pekerjaan dalam negara bertambah dan kadar pengangguran menurun. Jadi bukan semua kesan inflasi itu
tidak baik. Ada juga kesan yang baik, contohnya terhadap pengangguran. Baiklah, sekarang kita lihat pula kesan inflasi terhadap ekspor. Okey, inflasi tolakan kos akan menyebabkan kos pengeluaran meningkat. Bila kos pengeluaran meningkat, dia juga akan menyebabkan harga barangan turut meningkat. Bila harga barang kita yang meningkat ini diekspor ke luar negara, secara relatifnya harga barang kita akan menjadi lebih mahal berbanding harga barang keluaran negara lain di pasaran antarabangsa. Bila harga barang kita lebih mahal berbanding harga barang daripada negara lain, maka barang ekspor kita kehilangan daya saing di peringkat antarabangsa. Apa itu daya saing? Untuk bersaing dengan barang-barang yang lain, bila harga kita mahal, orang akan lebih pilih untuk beli harga barang lain. Teori konsep permintaan, hukum permintaan. Okay, semakin tinggi harga sesuatu barangan, maka kuantiti barang diminta akan menurun. Samalah bila harga barang kita meningkat, orang akan cari barang pengganti. Jadi keadaan itu menyebabkan barang ekspor kita kehilangan daya saing di pasaran antarabangsa. Kesannya apa? Permintaan barangan tempatan di pasaran antarabangsa akan menurun. Dalam erti kata lain, kita punya nilai ekspor akan menurun. So, itu kesan inflasi terhadap ekspor. Nilai ekspor kita akan menurun. Baiklah, seterusnya adalah kesan inflasi terhadap kadar faedah. Okey. Inflasi menyebabkan terlalu banyak wang beredar dalam pasaran. Jadi bila terlalu banyak wang dalam pasaran, kita akan cuba untuk mengurangkan peredarannya dalam pasaran. Bagaimana caranya? Adalah dengan menaikkan kadar faedah untuk pinjaman. Kenapa kita perlu naikkan kadar faedah? Sebab bila kadar faedah meningkat, kos untuk bayar pinjaman akan meningkat. Jadi kita pun kalau kita ingin buat pinjaman, lepas tu kadar faedah yang kita kena bayar tu tinggi, kita akan kurang untuk meminjam. Kita akan hentikan seketika niat untuk membuat pinjaman. Nanti bila turun kadar faedah baru kita akan buat pinjaman. Jadi keadaan itu akan mendorong masyarakat kurang membuat pinjaman sehinggalah penawaran wang di pasaran berkurang. Jadi selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini mengenai kesan inflasi terhadap ada 6. Okey, kesan inflasi terhadap harga barang, tabungan, pendapatan, pengangguran, ekspor dan kadar faedah. Latihan cikgu akan berikan dalam kelas mengikut jadual. Okey, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan follow cikgu untuk topik yang seterusnya. Semoga berjumpa lagi di masa akan datang. Bye!